Tes. Assalamualaikum Pak Jajang. Saya Rizka.com mau bertanya soal bagaimana penilaian Coach Jajang terhadap dua pemain asing, Lukaku sama Gustavo yang saat ini bermain. Terus selanjutnya apakah Paulo Dybala bisa bermain untuk di pertandingan selanjutnya? Terima kasih. Ya, penampilan dua pemain asing hari ini ditampilkan Lukaku dan Gustavo, saya pikir memberikan kontribusi yang positif ya. Terutama Lukaku. Kalau Gustavo saya pikir belum maksimal memberikan kontribusinya kepada tim. Walaupun dia mencetak gol dari titik penalti, tapi sebetulnya dia masih di bawah performnya dia. Tapi kalau Lukaku udah oke. Saya pikir dia bisa memimpin di barisan pertahanan, membangun serangan, dia cukup bagus. Kemudian pemain asing kedua yang baru datang, insya Allah kami sangat berharap, saya sangat berharap di pertandingan berikutnya bisa tampil. Karena tinggal urusan administrasi. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.